mengenai dunia olahraga, ya pasti akan kami sajikan secara khusus hanya di Daily Sports. Nah, untuk awal jumpa kita nih, ya, kita akan memberikan informasi dari hasil pertandingan Liga Premier Inggris. Ada Arsenal menghadapi Leicester City. Selain itu juga ada pertandingan antara Sunderland versus Queen's Park Rangers dan juga ada Liverpool kontra Tottenham. Ada kegirangan ya. Kita lihat Spotify ini dia. Kita akan pertandingan. Akhirnya seorang Balot bisa menyumbang gol bagi The Reds ya. Tahun 7 bulan. 7 bulan lama ya. Gol lagi udah keluar tuh anaknya. Oh, menyalahkan. Nah, dan juga nih pastinya Reda juga seperti ini Balot. Tapi ketegangan itu ya. Ketegangan ini gak hanya dirasakan dari dunia sepak bola. Nah, ini ada nih dari ajang NBA 2015. Sangat terasa di kala Chicago Bulls berhadapan dengan Sacramento Kings. Nah, seperti apa pertandingannya? Langsung aja kita lihat ini dia. Iya, sekarang kita akan beralih ke dunia tenis nih. Ada Thomas Berdych yang menaikkan kemenangan Game Open. Telah sukses mengubah habis Tobias Hamke. Iya, habis banget ya. Gerakan tubuhnya pas bener. Siapa gitu ya. Dan ini juga dirasakan oleh Gael Monfils ya, setelah dirinya akan mendapatkan perlawanan berarti dengan petenis Prancis Edouard Roger Vasselin. Nah, namanya kayak kodak ya. Ini dia informasi dari dunia tenis. Salut ya buat Di Maria yang gak mau melupakan sebuah klub itu membesarkan namanya. Terus lanjutin juga, malah kita punya informasi tentang hasil pengundian babak playoff Fed Cup. Dilanjutkan juga dengan berita dari Philippe Luis yang kabarnya ingin kembali ke Atletico Madrid. Yes, dan ada juga informasi tentang AC Milan yang gencar gelandang muda Atalanta dan juga kabar dari Jesse Blue yang lagi buru-buru kembali merumput untuk AC Milan. Dan semua itu tentu kalau sudah banyak beritanya kita rangkum dalam yang namanya rubrik Sport Update. Nah, itu dia ya rubrik Sport Update. Selanjutnya nih, meskipun bursa transfer musim dingin telah ditutup pada akhir Januari silam, nah ini tetap nih, AC Milan itu tetap berusaha untuk menambah kekuatannya dengan mengincar gelandang muda. Iya, dia senang yang muda-muda ya. Yang muda yang berprestasi pasti. Iya, itu Mare ya. Karena pembesukan Filippo Inzaghi tersebut masih merasa bahwa memang kekuatan yang mereka miliki saat ini itu kurang untuk sampai bisa mungkin. Ya udah nih, masih banyak lagi nih berita menarik lagi yang akan kita bahas. Analis, ya seperti itu kan biasa segmen 3 kan. Jauh jadi kemana-mana tetap lagi di Daily Sport. Gak sayang nih. Enggak. Kembali lagi di Daily Sports for the People. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang Mario Balotelli lagi nih, yang tampil benar-benar seperti Super Mario karena berhasil menjadi pahlawan saat mengalahkan Tottenham Hotspur ya. Iya, 3-2. Benar. Dan akankah hasil positif serta penampilan Mario Balotelli yang menjadi penentu kemenangan ini menjadi awal bagi dirinya untuk tidak dihujat lagi? Kita akan lihat dan kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih informasi tentang Mario Balotelli berikut ini. Cepat. Dan untuk mengulas informasi selengkapnya mengenai Super Mario, tadi seperti Fania bilang ya, nah kita sudah kedatangan seorang football analis yang pastinya ini mulai senyum, tidak sombong, dan pasti digemari oleh semua orang. Ya, betul sekali. Nah ini dia, ada Bung Jaka Susila. Halo Bung Jaka. Jauh banget kok jalannya. Ayo ya, durasi pertanyaannya apa, Bung? Apa sih, Bung, yang jadi penyebab Balotelli itu kayak mandul gol selama 7 bulan sejak bersama dengan Liverpool? Ya, kalau melihat karakternya ketika di Inter Milan, dia hanya sebenarnya 0,4.